apa? Aku mau bongkar netizen, aku tahu rahasianya DVD sama. Anak macan juga nggak apa-apa. Bani adikku yang paling tampan sedunia yang mirip aku. Aku lagi sawer tapi. Mana Mas Adi? Ini video siapa ya? Boleh bolo. Waduh. Mas Adi gak enak loh. Devi, Mas Adi kan bukan circle kita yo. Siapa? Yakin, nggak mau, yakin. Ipa kan di filter, kalau bisa nggak usah pakai filter, Mas. Tadi ada. Kerja malam mungkin pikirannya jangan jahat gitu loh. Aku kan jahat orangnya. Thank you.
Si Roy. Gosip apa tuh deh sama Mbak Asri? Gak ada. Susanto Andy gak mau bilang apa gitu sama siapa gitu di sini. Salam-salam atau gimana? Ucum meneng wae. Salam-salam, lu kira radio. Salam-salam. Nanti aku, kalian yang traktir, nanti aku jadi tour guide. Paling sedikit dia kasihan banget. Oh iya, nggak apa-apa ya. Pasti abis ini kalian pasti pada gemes nih. Aku kasih tahu tuh tutorialnya gemesin diri sendiri ya guys. 1, 2, 3 celing. Nah, kan enak kayak gini tuh. Ini bisa enak loh, ada dua orang lagi. Siapa? Siapa? Siapa dua orang lagi? Nggak ada. Ayo dong, siapa gitu yang bisa kita beli? Ayo dong, kita kan udah satu circle. Ih, lu mau jadi tapi aku nggak bisa tiba. Nanti tenang kamu, aku pasti nanti. Lu sawaran aku terus oke dong sus, bener atau enggak lo? Ini yang diundang, hey, dengarkan para netizen yang di bawah ya. Ini yang diundang, yang masuk ya. Kalau nggak masuk itu gimana kita ngundang? Nah, ada Ipano, Ipan. Ipan, Ipan. Moga-moga aku nggak jadi ketukupan komen. Aku ke atas kayaknya. Emang ini bisa berenam? Emang bisa, Kak. Bisa, ke bawah. Kan lu berenam, nanti dua-dua. Jumlah pengguna multi tertunda ini maksudnya gimana? Harusnya kalau kayak gini 6. Tapi tergantung mas, tamunya bisa nggak? Udah canggih belum? Kalau nggak bisa, nggak bisa. Udah kayaknya. Kalau HP ku kan mahal banget, jadi pasti bisa. Coba ya aku ngundang. Jumlah pengguna multi tertunda. Nggak bisa. Nggak bisa. Emang di tempatmu bisa? Tempatku nggak bisa. Tapi kalau gambarnya gini biasanya bisa. Iya, kalau gambarnya kayak gini bisa. Tapi nggak bisa kok, kamu nggak ada yang percaya sama aku sih. Bentar. Coba kamu klik di
di update kan. Klik klik IPA terus baru. Udah diupdate, Bun. Oke, ya kan. Tantan. Tadi, guys. Miluna. Komennya dibuka dong. Apa? Komen. Enggak bisa. Ini enggak bisa, ini benar-benar. Gimana Mas Roy nyawer sopo ge mau? Kok wes songo-songo dhewe, teman. Ya jelas aku nyawer Devi dia yang paling cantik dong. Masa aku nyawer kalian, Mas Adi sama Mas Hendi. Ya ora apa-apa toh. Daripada ngapus satu-satu kan capek sendiri aku. Satu. Halo? Halo? Yang mulai mana? Bisa lo. Ya, bisa. Bisa. Oh iya, 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 iya. Ya ampun. Ya. Satu lagi. Kalau satu siapa? Lagi. Satu lagi. Roy ke atas. Sampai yang ketutupan. Lempong. Siapa? Udah gini aja dulu. Gak ada orang dulu. Kok ada besar ya? Ya ada di atas. Ipan, bergerak sama Bang Roy atau gimana? Ini ada tempat hujatan baru loh, sebentar ya. Ada hujatan baru, bentar, tunggu aja, sebentar lagi. Kok nggak menerima aku? Tidak ada tempat. Diterima dong. Diterima dong. Iya, bentar. Gak diterima lo. Siapa? Siapa? Tepil nama. Kok Asrinya sama Asri tuh? Si Gentong. Agak diterima. Gak diterima lo. Ini kayaknya seru deh dari orang. Apa ya? Oh, ini kayaknya ya. Karena ada hacker yang bersama VIP. Dikenal VIP. Iya lah. Gimana ya kita tukaran yuk? Enggak, nanti abang bayar. Enggak mau lah, berapa abang mau bayar? Kalau gitu abang bayar, kamu bayar abang tuh. Enggak mau. Kok rame? Ipan kenalan sama itu dong, Candy. Belum kenalan dong? Halo Ipan. Abang namanya Andy. Oh, Abang Andy. Ya, sudah tua ya. Andy. Berapa umurnya Pak itu? Aku 25. Apa maksudmu, heh? Aku lagi kamu kehilangan kalian. Maaf.
moderatorku gak cuma lu doang. Siapa? Sebutkan. Gue selama ini bela lu gitu ya di depan orang-orang, tapi ternyata lu gak bela gue di depan Dede. Oke, baiklah, cukup tawa. Ya karena tidak patut untuk dibully terus lu, mata kucing itu. Mata kucing. Yes. Ini bocah sekali-kali Mas Adi ketuk. Ketuk penuh lo, komenannya Mas Adi ketuk pan kasihan-kasihan. Nah, aku ada yang kasihan. Kalau kita diturunin lagi susah. Kesibukan orang Mas Adi sama Dek Widi itu ada gini. Iya benar lah. Iya. Kenapa kamu tuh buru? Aku tuh mengundang kalian di sini itu untuk menyaksikan kita berdua ya ayang ya ayang ayang geng. Ada bayarannya, aku mau. Aku nganggur satu bulan, nggak makan 3 hari. Lu baju coklat, lu minta disetil dulu baru ngomong. Tolong, Susanto, lu di sini ngapain ngomong? Lu tadi gak ngebela gue ya, sekarang lu gue bully ya. Ha ha ha!
aku lagi puasa. Masa mau Santo Sariawan. Santo takut dihujat. Iya bener. Iya. Makanan kita udah makanan tiap hari dihujatin sana sini. Ya udah, bal. Bukan takut. Dihujat aku tuh grogi. Oh grogi. Kenapa kamu grogi? Apakah kamu grogi melihat wajahku yang paling sedih? Kamu aja nggak on cam, kamu aja nggak on cam. Itu foto aku udah lihat kemarin tuh. Oh berarti kamu stalking aku dong? yang nggak stalking sih kan masuk di Instagram kan langsung muncul kayak gitu kan fotonya dihapus foto ya udah tak lihat lah. Kamu keterlaluan. Ternyata. Dek, mau fakta apa enggak fakta, Dek? Apa? Nanti awas ya. Awas ya, Gendong, nanti kamu banyak dihujat. Oh, enggak apa-apa. Gendong udah biasa dihujat. Nanti kalau Gendong nangis-nangis kan larinya ke kamu loh. Kenapa jadi gue? Mas Roy dong. Kalian berdua apa? Di atas ngomong. Cuma bisanya nongolin muka doang di sini. Tapi lama aku kasihan sama Mas Adi loh ya, ya Allah. Sabar ya Mas ya. Padahal namanya Mas Adi itu nggak ada suhunya di sini, di sana aja yang ada. Mas Adi kan subscribernya paling banyak ya, tapi tertutupan kamera. Apa itu komen? Apa sih Roy? Apa sih? Ih, kamu tuh ya, kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Dia tuh orang paling tua di sini. Kamu nggak boleh menghina orang lain, tahu nggak? Bagus. Lu bisa bagus-bagus aja nih, rundu aja lu ya, Man. Mas Adi, harusnya kalau ada waktu itu diganti Adi Sugeng gitu loh. Jangan Adi Sarenya, waktunya dapat dari mana? Ini siapa sih yang mentalin? Mas Adi lah yang pake headset, Mas Adi apa Ivan? Berdua ya, bertiga sama Adi Freddy. Gue gak mau pake, gue gak pake. Oh, berarti ada dua sebiji ini, gak tahu. Tapi kalau, siapa? Tapi kadang muncul, kadang enggak loh. Ini kayaknya dari si Ipan nih, tuh biang kerok. Ipan nih, tuh biang kerok. Hati-hati teman-teman. Kan ini 20 kak loh guys ya. Di sini sekali. Itu guys. Oh iya guys, kalau seumpamanya kita salah kata, hujannya di Roy aja ya. Iya. Gak apa-apa, ya. Aku ikhlas kok. Hari ini kita mau membahas sesuatu ya. Nanti kalau kita ada salah, nah tiba-tiba dibikin Viti kan ya. Nah, itu nanti hashtagnya Roy aja. Ya guys ya. Kalau seumpamanya kita salah, hujatnya ke Roy ya. Meskipun aku salah kata dalam berucap. Ya orang cengengesan aja semuanya kagak ngomong. Saya cuma beringisin gitu. Kita semua itu mendengarkan Anda. Anda lagi tidak boleh dipotong, berdosa. Siapa ini yang bikin kayak gini? Ipan, lu bisa kagak usah pakai headset. Coba lepas, Pak. Nanti kalau Ipan dilepas, masih kota berarti Andy Su. Oh, Andy Su itu loh, Susanto itu loh. Yang keroknya. Ya? Kenapa sih? Emang bunyi apa sih? Double. Ini double. Orang kagak double. Tahu diri. Suaranya ya. Double. Sumpah, bikin double room, pakai headset. Sama turun kalau mau naik deck aja. Gila-gilanya kau ya. Itu aku yang undang, sebenarnya tuh aku tuh
rumah kembulai sama nyebelin. Mas Andi tuh bener diem aja ya, Mas Andi. Itu suara kalian itu. Cocok gak baca sama itu di Vidya? Cocok sih, karena tipikal Vidya itu suka sama om-om. Tuh.
dia turun, mereka berdua turun, kalian itu harus ada konten ya. Satu-satu, di mute semuanya. Di mute. Di mute, bukan off code itu aja, di mute. Mas Adi di caranya mute, Ipan di mute. Cara nih ngerti. Wah, orang tua iki ya wis ketinggalan zaman. Ngajarin Kak Sasa dulu. Kenapa gue ngajarin Kak Sasa? Kan nanti aku kasih kesempatan buat Mas Sugeng ya. Iya. Oh, makasih ya Mas Endi Susanto, semoga sehat selalu. Lancarkan rezekinya. Ganti Ayang Sugeng dong. Jangan Ayang Sugeng terakhir aja. Sekarang Ayang Ipan bisa nggak rambutmu tuh rada rapi kayak orang baru bangun aja. Nah, yang keren dong, keren. Aku yang Ipan bukan Roy. Ya. Halo. Ayang Ipan. Iya, ayang saja. Mukamu di mana, Pan? Ditutup. Iya. Iya, ayang. Ayang Ipan. Ayang. Aku minta sinyal dong. Sugeng pengen
mini lo yu ya nanti sumpah lo ya. Siap-siap.
Ya udah. Kita ganti lagi ya. Kepada Kak Sasa. Kak, mampus lu di sini kok dianggap. Tadi kan gue dipanggil mau dibully, ternyata lu yang dibully. Apa, Bay? Iya, Kak Sasa. Kamu tahu nggak bedanya kamu dengan karung beras? Yang cantik lah. Sama-sama berarti pikul. Andy, gue gak berani pikul kan? Iya kan aku tanya, tahu gak bedanya kasasa sama karung beras? Gak mau aku. Lebih mending. Gak mau sama beras kan, tahu aku tahu. Mending nganggur karung beras. Wah, anjir kok ya Andy, ya kok gak ada anak memang. Apa terus deng apa aku ada lagi kamu tahu nggak bedanya kamu dengan sekuteng? Apa sama-sama pembuatan apa tempat pembuangan terakhir. Gue kira sekuteng itu es sekuteng loh, Dok. Ah, pasta piteng. Sekuteng. Iya, piteng. Piteng, salah. Piteng. Sekuteng itu kalau sekuteng kan es ya, Mas, ya? Iya, sekuteng itu es. Nah, gue kira gini, lu sama-sama enak kalau diemut gitu kan. Oh iya, lupa kalau sapi teng ya. Sekuteng. Kamu kan masih
masa pencari kerja. Oh iya. Dia kan gak ada kerjaan besok kan. Dia kan habis di itu. Dibalikin ke negara ya bentar lagi. Sama siapa? Ayo komen. Pasti aku. Iya. Iya. Roy, Mas Roy Kediri, Mas Roy, Roy Kurniawan, Roy yang di Korea, Roy Kurniawan, Roy walaupun kayak gitu tapi cocok banget sama DVD. Allah, komennya aku suka ya. Ya Allah, kok bisa kayak gitu ya? Satu. Itu settingannya bikin pusing. Iya, kok bisa ya? Ada. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3. Mana? Hilang dia. Iya.
Berarti selama ini dia, iya, selama ini dia yang tukang menyimpulkan, guys, yang suka bikin keluar-keluar, yang suka huru-hara itu Roy. Jadi Roy itu memiliki banyak akun untuk menghujat, enggak, ya guys. Aku akunku dua doang, yang satu namanya Siti Romela. Iya guys, pokoknya nggak usah percaya, dia itu suka bikin huru-hara. Jadi kalau seumpamanya ada yang hujat itu, menyimpulkan itu adalah akunnya Roy. Oh, jadi iya, tadi dia, ya tadi dia langsung bilang kayak gitu loh ya, kan ciri-ciri jin itu kan suka benar menyimpulkan. Benar apa benar ini? Ya benar dong. Tapi ini ceritanya bagus ya, yang atas satu istri dua suami, yang bawah, oh yang bawah juga satu istri dua suami, ya aku suka. Itu dua istri dua suami. Ha ha ha.
Andy, Andy jangan deket-deket, Andy agak kesini aja. Mas Rudi, kenapa sih kena pelor ini? Ini mudur. Kenapa pelor ini? Dek, aku pindah ini dulu, Dek, aja di ngisor, Dek. Oh ya udah, sebentar ya. Sebentar. Sebentar ya, sebentar. Ih, padahal aku sudah berharap deket sama Om Sugeng. Emang hari ya. Sialu ya, En ya. Emang hari sialu dikepit dua bidadari. Nanti kalau Mas Roy naik. Ya, nanti kan. Iya. Pokoknya hilang ke bloknya. Hilang. Ini ke bloknya teman cepat kayak aku sih. Eh, Mas Roy gak enak. Suara Mas Roy. Peringkat tiga. Hilang. Gak ono peringkatnya. Wih, teko, dek. Orang mati. Aku sebelah karo aku. Iya. Iya. Takut. Enggak kena diundang lo, Mas Roy. Itu Roy palat akan medun. Iya. Roy sama ceritanya kan aku mending kalau ada yowis yowis yowis
gak usah whatsapp aku lagi. Gak boleh, kayak gitu tuh gak boleh. Ya Allah, Mbak Ani itu cocoknya sama Andy loh. Baju mereka cocok, terus Mas Adi kan sama aku, tapi sama Lucia merah putih. Mas Adi, tak di nanti. Mas Adi. Kamu mau ke rumah sakit bodoh? Aku nggak terima kalau kamu sama Mas Adi. Terus anjir, hitam. Lagi betul. Kenapa? Kenapa? Aku nggak tahu. Padahal kalau melihat kamu sama Mas Adil nggak ikhlas. Oh, tapi kalau kamu di depan aku, kamu bilangnya sayang sama aku, kamu udah nggak sayang sama istrimu kan? Sebenarnya aku apa? Aku terpaksa nikah sama dia karena banyak yang ngasih hadiah kalau aku nikah sama dia nanti setelah nikah sama dia. Pakai endorsan, Mbak. Sampai. Oh ya udah kalau gitu, kamu sama dia aja. Dia aja aku jual kamu sama dia ya, tapi uangnya transfer ke aku. Udah ada perjanjian di atas matre, Mbak. Kamu pilih dia apa aku? Sumpah aku merasa ganteng direbutkan, yo. Walaupun aku gak cantik-cantik sama sorry ya, Andy. Sorry ya, kalian gak ada yang merebutkan. Maksudnya Mas Adi gini, aku udah direbutkan walaupun aku puas. Mas Roy, dia itu menciummu.
kamu gak sopan. Kamu gak fokus. Iya, aku gak mungkin ya mencium ketiak. Usir dia dari negeri ini. Usir yang patah dia sekarang juga. Iya, tadi dia itu mencium kamu. Masa kamu gak dengar? Rumput, rumput, aduh cupe mas. Rumput, boleh aku tak cupe. Diam aja suka, kayaknya cemburu deh. Kasihan ya Mas Adi. Eh Mbak Ani, Mbak Ani, ambungan ambungan gue itu kan dua orang loh. Tak suka ya saya. Kena danga, eh danga Mbak Ani, danga. Mas Roy, Mas Adi, cowok sing paling gak enak ekspresi di tanggu belum Mas Adi kok Adi. Kenapa room ini sekarang jadi room gak jelas ya karena kamu gak
Oke.